Oke, Destiner, kali ini aku mau coba explore nanti karena apa ya, udah lama banget gak explore. Terus mungkin ini adalah vlog pertama yang kita bakal ngebahas tentang perjalanannya, karena selama ini aku gak pernah apa istilahnya kayak ngeliput perjalanan dari awal berangkat sampai ke tempat lokasi. Biasanya langsung sampai di lokasinya terus kita bikin video gitu. Ya ini kayak daily vlog aja sih. Sekarang kita lagi persiapan bareng ini dia. Ini adalah produser, terus kameramen, terus director, pokoknya di double-double. Karena hari ini yang berangkat cuma kita berdua. Seharusnya ada dua lagi, itu anggota tim kita. Bukan. Ada dua lagi yang harusnya berangkat tapi masalah pekerjaan jadi nggak bisa berangkat. Tapi itu juga sekarang nggak tahu jadi timnya siapa, bodo amat pokoknya ya. Terus mungkin karena kita berdua jadi kita pakai motor aja. Tadinya rencananya mau bawa mobil tapi udah dicuci, itu juga mobilnya tetangga karena kita nggak punya mobil. Jadi ya udah kita pakai motor aja gitu ya. Seperti biasa paling persiapannya alatnya ini aja sih. Kita pakai tongsis aja gitu karena gimbal belum ada. Kalau ada yang mau ngirimin gimbal ke kita nggak masalah juga sih kita. Oke, nanti perjalanannya kayak gimana kita lanjut lagi ya. Oke, Destiner, sekarang kita lagi menuju ke salah satu tempat wisata. Nah, ini kita sebenarnya nggak tahu sih tempat wisatanya nanti kayak gimana karena wisatanya itu baru. Dan sekarang lagi di perjalanan, mudah-mudahan nanti nggak hujan ya, coy ya. Iya, mudah-mudahan nanti nggak hujan. Terus ya doain aja selamat sampai tujuan gitu ya. Ini perjalanan lama sih nggak ngevlog di atas motor. Ya okelah, semoga aja nanti lancar, nggak ada kendala apapun. Yang penting tetap safety riding sampai ke tujuan. Kita lanjut lagi. Woo! Oke, Destiner, akhirnya nyampe juga di lokasi. Biasanya kalau kita nyampe di lokasi kayak gini, apa namanya, nggak langsung explore sih. Kita nongkrong-nongkrong dulu, itu kameramenku di sana. Terus kita parkir di sini karena ini tempat wisata baru, jadi ya gitu deh. Jadi kayaknya kita ngopi-ngopi dulu, terus nanti sambil mempersiapkan alat. Biasanya gitu sih. Ini lagi di ini ya. Aduh, nyangkut. Oke. Jadi karena situasinya panas banget, jadi kayaknya kita nanti mau ngopi-ngopi dulu sambil santai gitu. Kita lanjut. Sekarang rencananya mau pesen kopi dulu. Ini bro, pesen kopi. Ini tempatnya kayaknya lebih santai sih. Jadi nanti mojok. Jadi sebelum nge-explore tuh biasanya apa ya? Dulu biar nggak sepaneng. Ngopi dulu, terus nyiapin alat-alat juga. Alat-alat yang dibawa sih nggak banyak sebenarnya. Biasalah kita biasanya ngobrolin dulu konsepnya mau gimana, itu biasanya di lokasi gitu. Terus power bank juga ini penting. Udah itu aja sih alat-alat yang dipakai. Terus kamera itu pakainya ya kayak gini lah, kita nggak pakai gimbal, pakai handphone aja. Karena pertama simple. Nah itu yang pertama, dan yang paling utama, alasan paling utama adalah kita belum sanggup beli kamera. Ya gitu ya. Jadi sebenarnya memanfaatkan alat yang ada itu jadi tantangan tersendiri gitu, kalau buat kami berdua gitu ya. Mungkin kedepannya bakal pakai ya peralatan yang lebih proper lah, tapi nanti itu. Oke, Destiner, aku udah masuk ke Taman Saga. Ini namanya Taman Saga. Sebenarnya sih tadi udah persiapan syuting kan. Terus udah nyiapin mic juga, voice recorder. Terus tadi udah ngambil tag untuk pembukaan. Ya kurang lebihnya kayak gini. Nggak, kalau aku syuting itu nggak serius-serius amat gitu. Jadi kalian mungkin ada beberapa yang pengen tahu di belakang layar tuh kayak gimana. Itu kameramen sekaligus director, dia lagi ngambil gambar. Footage untuk nanti stok video. Ya kurang lebihnya kayak gini, aku di belakangnya gitu ngeliatin. Ya kan, nanti kalau misalkan stok footage-nya udah cukup, ya udah kita pindah ke spot yang lain. Dan ini
lumayan sih, lumayan bagus gitu ya untuk tempatnya. Cuma ini lagi tahap pengembangan juga, kayaknya nanti lebih bagus lagi ke depannya. Ya kurang lebihnya kayak gini lah di belakang layar gitu. Nggak banyak yang aku lakuin juga, karena ya namanya pengambilan syuting di lokasi itu ya selalu kita ngelihat situasi dan kondisi lah. Kadang sesuai, nggak sesuai rencana. Misalkan rencananya tadinya A, tiba-tiba waduh karena masalah cuaca kita banting setir jadi rencana B. Atau rencana Z yang semulanya tidak pernah direncanakan, seperti itu ya. Bebe bos. Yes. Nah, lumayan lah, lumayan. Oh lumayan jere, gue ya. Ini aku pertama kali untuk apa vlogging di belakang layar tuh kayak gimana ya, kurang lebihnya kayak gini lah. Jane ya prime yo, kadang ya kesel juga sih. Mana ada kidik sih, ngetuna kameramen gue. Jadi ya kayak itulah. Ini ya karena basicnya aku di Purwokerto, Destindo itu basicnya di Purwokerto, jadi kita ya emang basicnya ngapak sih sebenarnya gitu. Cuma kenapa, salah satu alasannya kenapa nggak pakai bahasa ngapak, karena pengennya itu kalau orang Purwokerto itu kan sama wisata di Purwokerto itu kan udah paham ya. Nah aku tuh pengennya memperkenalkan di memperkenalkan suatu wisata itu ke orang-orang yang di luar daerah Purwokerto gitu. Jadi kenapa alasannya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa ngapak gitu. Bukan berarti kita nggak suka sama bahasa ngapak, bukan begitu maksudnya. Tapi emang karena sasarannya pengennya kita memperkenalkan ke banyak orang, ke orang-orang yang lebih lebih luas lagi daerahnya gitu. Lebih mungkin ada beberapa orang yang nggak ngerti bahasa ngapak gitu, makanya kita pakai bahasa Indonesia gitu. Ya gitu, nanti kita lanjut lagi. Halo Pak, nanti kelanjutannya gimana nih? Kita mau nge-explore ngendi mana nih, kanan sebelah kanan? Madang. Oh, ya gue Madang ya. Ya, ya Madang. Jadi apa ya? Emang yang sering di depan layar itu aku gitu. Karena aku sebagai host aja ya. Cuma di belakang layar tuh emang ada orang-orang yang mendirect atau ngasih ide-ide. Tadinya ada orang yang emang nulis skripnya gitu ya. Cuma ya namanya tim, kadang mereka juga mungkin gimana ya? Enggak bisa selamanya bareng sama kita gitu. Jadi ya udah, enggak apa-apa. Nah ini kalau kesini biasanya aku kayak gini ngerencanain nih, habis ini footage-nya mau gimana nih, pengambilan gambarnya ya gitulah, yang ngatur pak directornya, pak director ya, kameramen, director, produser, tukang ngomei, pirang-pirang lah ya gue, bener kan? Erika, ya gue kadang cuman gendeng ya, karena kita ngambil. Habis bangi, makano nebu. Orang perlu serius-serius lah, sih penting videonya tadi ya gue. Ya kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang lagi ya ngambil spot lagi lah gitu ya, ngambil spot foto yang bagus. Terus itu biasa mas kameramen aku nungguin di belakangnya gitu. Kadang di lokasi itu emang situasinya panas banget sih. Cuma ya kita karena mereview suatu tempat ya harusnya dengan sesuatu mimik muka yang senang gitu, walaupun kadang kondisinya masalah mood juga ya. Kalau panas itu kadang rasa apa istilahnya, moodnya itu kadang terganggu juga, apalagi kalau kebanyakan ngomong kayak aku ini, kebanyakan ngomong lama-lama haus gitu. Emeng kan ya, pak produser emang kayak gitu orangnya, jadi ya biar aja lah. Oke kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini kan aku mau nge-review ini nih labu. Cuma repotnya aku nggak tahu namanya labunya apa, nggak riset dulu karena aku juga nggak tahu lokasi ini tuh kayak gimana baru gitu. Jadi makanya kadang aku nyari info dulu tuh namanya apa gitu. Biasanya di sini ada nih. Oh labu madu. Terus sebelah sini apa ya? Oh, kabocah hijau. Jadi kalau setelah aku tahu nanti bikin videonya gitu. Kurang lebih kalau di belakang layar tuh kayak gini gitu. Nah kan di sana ada mas kameramen yang lagi ngambil footage videonya buat stok video nanti ya, kurang lebih kayak gitu. Kita nanti lanjut lagi ya, buat aku mau ngambil gambar buat nge-review tempat ini gitu. Oke. Ya teman-teman, kadang
kalau aku lagi santai tiba-tiba aku nyari kameramen nggak tahu di mana. Emang kadang-kadang suka ngilang sih dia. Dan ternyata dia lagi ngambil gambar di sana. Aku ya ngintil bae gitu. Ngintil terus kadang aku sesekali nanya. Free bro, lancar? Lancar dong. Oh, lancar. Gitu, kadang aku cuma nanya gitu doang. Nanti kalau aku udah nge-hostnya udah kelar gitu kan, bagian kameramen itu ngambil footage, ngambil shoot-shoot yang nantinya untuk stok video gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Terus di sini kayak apa namanya? Kadang aku cuma menikmati sendirian, luntang-lantung gitu. Jadi ya gitu-gitu aja sih syutingnya gitu. Lucu ya kadang ya. Wah. Buah, bro. Buah. Buah. Buah, 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 buah. Gondal-gondul, gondal-gondul. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Nanti kita lanjut lagi. Biasanya sih kalau setelah ini aku bikin kadang pembukaan atau penutupan di video itu bikinnya belakangan nanti gitu. Kalau penutupan sih jelas belakangan. Tapi maksudnya kayak pembukaan video itu, "Hai, ketemu lagi bareng aku Aris." gitu. Itu biasanya aku bikinnya itu setelah video ini, video inti itu selesai gitu, karena itu gampang lah bikinnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kadang aku ya gitulah, setelah ini aku ngomong segala macem gitu, aku nyari kameramen. Nah, kadang kalau nggak diperhatiin tiba-tiba tuh kameramen suka aneh-aneh gitu. Weh, Pak, lagi ngapain Pak? Masya Allah. Mirip apa gitu? Lagi berah. Godal gadul. Godal gadul. Asan kemplu lah pokoknya. Gimana kok? Lanjut, Bok? Lanjut dong. Ya wis lah, lanjut. Kondisinya hujan. Terus ya terpaksa, ini salah satu tantangannya kalau kita shoot ya. Kalau kita syuting tuh kadang hujan, jadi ya gimana? Airnya ditunda juga. Nah, sekarang lagi ngobrol sama pengelola dari tempat wisata ini. Kita udah wawancara juga tadi. Sebenarnya sih kalau ke tempat wisata tertentu kita tuh pengen ketemu pengelolanya gitu, pengen ngobrol, pengen nanya-nanya juga. Tapi emang kondisinya kadang nggak memungkinkan, jadi ya udah seadanya aja gitu. Dan hari ini beruntung kita bisa ketemu sama pengelola dan ngobrol tadi panjang lebar lah banyak gitu. Ya pokoknya gitulah. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Okay? Halo, Desdinar. Ini tadi terkendala hujan gitu ya. Emang susahnya kalau kita outdoor tuh kayak gini. Kadang cuaca di luar prediksi, tiba-tiba hujan. Kurang lebihnya seperti itu. Nih, jadi kita tadi sempat break juga sebentar, ngopi-ngopi, terus ngobrol juga sama pengelola di sini. Ya, gitulah kurang lebihnya. Ber. Nah, kan. Nah, itu kalau diikutin gitu dia tuh. Kalau nggak diikutin, kadang nggak ada yang nemenin. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, kurang lebihnya gitu, teman-teman. Ini lagi nge-explore bagian spot untuk tanaman buat sayuran deh. Ya gitulah, nanti bakal aku jelasin juga. Aku juga belum riset bagian ini. Aku juga belum nanya-nanya juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bikin konten itu untuk wisata itu lumayan ribetnya di sini juga. Kita harus tahu setiap spot itu ceritanya buat apa sih gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan nggak dapat informasi ya udah kira-kira aja. Lucu ya. Sudah lanjut maning lah. Nyongge wis jangan ngecaprak, bae ngecaprak, bae jangan nganti ngumpruk, jangan mei gue yes. Lanjut. Ini salah satu. Ini aku lagi ngambil footage sebenarnya dari kameramen tuh di sebelah kiriku tuh lagi jalan tuh. Ya gitulah, kita ceritanya ngambil nih. Woi, gimana? Tapi keren ya. Di belakangnya tuh ada barisan-barisan kayak gini. Oke, Desinar, akhirnya hari ini kelar juga buat kita eksplor tempat wisata. Ini Taman Saga ya. Jadi pengambilan gambar tadi dari berangkat sampai sekarang udah mau selesai sih ini. Tinggal satu lagi kita ngambil view yang nanti ada lampunya di bagian trek ini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Makasih udah nonton vlog ini. Mungkin kalau misalkan kalian suka dengan vlog yang kayak gini, mungkin aku bakal bikin lagi. Karena ya, aku pikir menarik aja kita berbagi tentang syuting kita yang sederhana banget sih sebenarnya.
dan itu niatnya untuk berbagi aja. Kalau misalkan kalian suka ya syukur, kalau enggak ya harus suka sih sebenarnya. Oke bro, kayaknya sampai di sini aja bro ya untuk vlog hari ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin vlog lagi, terus nanti cerita juga masalah mungkin teknik-teknik yang kita bisa atau peralatan-peralatan yang kita punya gitu ya. Alatnya canggih-canggih loh. Apa yang kita punya? Oke, udah segitu aja ya. Dadah.